Saya, Janes Kilon Dias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat Muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhir-akhir ini dan barusan saja saya mendapatkan kabar kejadian di Sumatera, ada seorang yang mengaku sebagai nabi dan dia punya niat jahat untuk membubarkan Islam. Nah, perlu diketahui, orang yang mengaku nabi sebenarnya dia adalah seorang yang murtad, keluar dari ajaran Islam. Karena nabi yang terakhir adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Qurrati Ayunina, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengaku nabi maka layak untuk dihukum, baik itu dipidanakan maupun dihukum oleh agama. Saya kira itu. Saya Muhammad Rafi Mukhlis, Ketua Umum BKN. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan percaya jika ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Afwan, terima kasih. Watumtum bil khair wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.